Halo, selamat pagi semua, silakan duduk. Ya, ternyata agak cukup banyak beberapa suara yang saya kenal, tapi sudah lama saya ketemu. Baik, cepat mulai diri kan. Sudah ya, kenal semuanya. Nanti setelah kita belajar, ada Pak Berita Setiaman. Dia ini seorang babat tua, tapi pengubah pujian dalam bahasa Jawa. Siap ya, nanti kita dengar ada kesaksiannya. Selalu dia jamin istrinya untuk mereka selalu buat hari ini istri mau dapet. Oke, puji Tuhan. Siap belajar? Ibu ada masalah? Ya. Kan sudah jelas? Oke, baik. Tema yang dipilih sangat menantang. Lebih yang ada. Kalau tanyakan apa temanya? Nah, hiduplah dalam kehendak Tuhan. Sebelum kita belajar tema ini, mari kita merenungkan beberapa hal. Nomor satu, jangan tersinggung kalau saya pakai contoh. Nomor satu, saya minta semuanya jawab, termasuk yang di rumah juga harus jawab lewat YouTube dari gereja. Sudah belum? Antara manusia dengan binatang, mereka yang bertanya, kok you know? Antara manusia dengan binatang yang bisa berkata tidak kepada Tuhan itu siapa? Jujur kamu. Justru ini masalahnya, maka tema ini dipilih. Ternyata kita manusia ini paling pintar melawan Tuhan. Ya orang. Ya apa tidak? Ya. Ayo berdoa. Berarti antara manusia dengan binatang, siapa yang lebih murung iman? Binatang. Jelas. Binatang itu lebih murung iman. Tahun 1991 saya tidak akan lupa. Itu kesekian kalinya saya pelayanan Bapak Yakub Nawawi almarhum. Nah, tahun 91 itu luar biasa. Agak lama, hampir 2 bulan kami pilih. Nah, tiba-tiba Pak Yakub pun mungkin dia tidak menyesal pun kok. Oh, ternyata kenapa? Gak apa-apa. Nah, ya kenapa? Kenapa? Yang ini kurang naik. Oh, enggak, kamu dari jangan di Zoom. Oke. Bisa? Ya, bisa. Ya, belum. Bentar. Bukan. Udah, yang ini udah. Ya. Sip. Ya. Tiba-tiba dia berani. Oh. Pernah sekian gak? Apa? Ayo. Ternyata. Nah, ini saya tanya kepada mana lebih mudah menggembalakan orang atau menggembalakan orang muta? Siapa bisa jawab? Mana lebih mudah membalakan orang atau membalakan orang hutan? Orang hutan. Bukan semua juga. Fakta apa ini sudah? Saya kok ngomong gini. Membalakan orang hutan cukup bawa dua benda. Apa ya? Tongkat dan pisang. Lu betul? Membalakan orang itu makanan itu, maka itu banyak gembala stres. Ingin jemaat banyak makin stres, banyak orang. Tuhan ingin punya banyak. Tuhan Yesus saja cuma 12. Masa kita mau lebih sombong dari Tuhan Yesus? Tujuh saya ngomong ini. Nah, karena manusia itu yang suka melawan Tuhan, maka itu hari ini kita belajar hiduplah dalam kehendak Tuhan. Oke. Satu saja sikap yang Tuhan cari hari-hari. Dengar baik, satu saja. Tuhan gak cari 2-3 hal, satu. Kalau saudara dan saya memiliki satu hal ini, percaya, hidup gak akan ada masalah. Hidup tidak mengalami kesulitan, keberatan.
satu satu catatan nuruh betul atau salah. Taat. Tuhan nggak minta macam-macam. Taat. Nuruh. Tapi saya kembali lagi pertanyaan. Sebagai manusia, mulut itu gampang atau susah? Nah, itu masalah itu. Maaf ya sudah. Jangan tersinggung kalau saudara bukan orangnya yang mau salah. Ada beberapa di antara kita menutupi ketidaktaatan kita dengan rajin doa puasa, rajin doa pagi, rajin ini, rajin itu. Masih ingat ketika Tuhan tegur Raja Saul lewat Samuel? Saul, mana yang kamu pikir Tuhan lebih senang terima persembahanmu atau ketaatanmu? Masih ingat teguran ini? Apa yang terjadi? Tapi Saul, Tuhan aku mempersembahkan sapi, kambing yang tabur-tabur, Tuhan suka itu. Saudara, izinkan saya berkata, saya ini kalau melihat orang cukup aktif dalam pelayanan, maaf ya, ini saat ini kita pas di mobil. Setelah saya tahu konsep ini, justru saya itu curiga kalau kelihatan orang begitu aktif, jangan-jangan dia itu nyuap Tuhan dengan keaktifannya karena dia gak nunggu. Ngerti gak maksudnya? Saul itu. Jadi Saul pikir dengan memberikan persembahan kepada Tuhan sapi yang tambun, kambing yang tambun, dan semua yang lebat, Tuhan itu diam. Enggak. Maka itu akhirnya Tuhan ngomong begini kepada Saul. Saul, aku lebih butuh ketaatanmu daripada korban persembahan. Betul Tuhan ngomong begini. Nah, ayo kita cek di diri kita. Terpujilah Tuhan kalau kita ini taat juga aktif. Setuju saya ngomong ini? Percuma aktifnya luar biasa, sibuknya luar biasa, tapi gak nurut. Tuhan gak suka. Cek diri kita masing-masing. Ternyata taat itu susah. Sebab model manusia seperti kita ini memperoleh. Dari kecil kita ini melawan, kita ini memperoleh. Dari bayi. Dan itu bawaan dosa. Jadi kunci utama untuk kita bisa diperkenankan Tuhan, kunci utama untuk kita bisa mengalami pintu-pintu yang terbuka dan semua yang tertutup, itu cuma satu, taat. Nurut. Kita buka dulu kitab Yesaya pasal 45. Yesaya pasal 45. Saudara, inilah satu-satunya pribadi yang tercatat di Alkitab. Bukan orang Yahudi, justru Raja Kafir namanya Kores yang mendapat 12 janji. Sadat itu Daud itu gak pernah dapat 12 janji, Salomo juga tidak. Tapi orang ini ada yang mana? Multimedia bisa ditampilkan Yesaya 45 oleh Elsa. Coba saudara perhatikan. Nah, saya harap bagi yang belum pernah tahu ada firman sedahsyat ini, saya percaya semua kita rindu apa yang Tuhan kerjakan kepada Raja Kores, Tuhan kerjakan kepada hidup kita. Beginilah firman Yahweh. Bisa enggak? Backgroundnya enggak usah, supaya enggak pusing baca itu.
backgroundnya dan sterilisasi yang dia. Beginilah firman Yahweh. Inilah firmanku kepada orang yang kukurah. Satu. Kepada Kores yang tangan-tangannya kupegang. Dua. Supaya menunjukkan bangsa-bangsa di depannya. Tiga. Dan lucuti raja-raja. Empat. Supaya aku membuka pintu-pintu di depannya. Lima. Dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Enam. Dua. Ayo. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu. Tujuh. Dan hendak meratakan gunung-gunung. Delapan. Hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, sembilan. Hendak mematahkan palang-palang besi, sepuluh. Terus etika. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terbenda. Sebelas. Dan harta kekayaan yang tersembunyi, dua belas. Ayo jujur, ini gak dapat. Dua belas janji yang hebat ini semata jawab. Loh, tak lulus. Saya tanya, mau tidak? Nah, lihat. Apa rahasia Raja Kores selalu bisa dapat 12 janji saya tadi? Supaya engkau tahu bahwa akulah Yahweh Tuhan Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Terus, karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau. Terhitung ini janji yang ke-13, diberi gelar oleh Yahweh, menggelari engkau sekalipun dari jalan. Sekalipun apa saja? Kores gak kenal Tuhan. Lu ini loh saudara, buat saya shock. Ada pribadi yang tercatat di Alkitab tidak mengenal, bukan belum, tapi mendapat 13 janji yang luar biasa. Nah seharusnya kita kenal dia kan? Kita kenal dia kan? Iya, bukti kita sudah pengajarkan sekejalan wajah yang banyak. Gak kenal aku baju, kan? Kita sudah kenal. Jadi seharusnya kita bisa lebih hebat daripada Kores. Haleluya. Seharusnya. Maka itu kalau tidak periksa. Kenapa? Nah, kita baca di Yesaya 44-nya. Dua ayat yang terakhir. Berapa ya? Pasal 44 di Yesaya cepat di atas kitab sudah. Berarti ini dia. 28. Buka Yesaya 44. Berapa? 28. Paling aja. 27-28. 27-28. Coba ini. Gara-gara ini. Sudah. Ayat Yesaya 44. Ayat 27-28. Akulah yang berkata kepada tubir lautan, jadilah kering. Aku mau mengeringkan sungai-sungai. Ini firman Tuhan. Akulah yang berkata tentang Kores. Dia penggembala bagiku. Sebenarnya satu-satunya orang yang tidak percaya Tuhan yang diberi, diangkat dialah penggembala. Beri penekanan kepada kalimat berikut. Segala kehendak akan digenapi. Jadi artinya Kores itu melakukan kehendak Tuhan. Yes. Nah, ini tema kita. Wih, hebat sekali. Kembali, dia sudah kenal Tuhan atau belum? Tidak. Kok bisa orang tak kenal Tuhan kok bisa melakukan menggenapi semua kehendaknya? Ternyata apa? Maka itu
jangan sombong. Kalau toh kita sudah dipanggil, lalu dipilih, jangan sombong. Hanya dengan pengalaman-pengalaman kita, pernah ini, pernah itu, jangan sombong. Karena yang tidak kenal dia saja bisa melakukan segala kehendak dengan apa? Dengan apa? Yang baca dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasar. Nah, kalau saya belum tahu nanti janji ya, pulang dari pertemuan ini saya baca tentang kisah Peres di kitab dua tawar yang nanti jadi proses bertahun-tahun Yerusalem itu hancur. Masih ingat serangan Raja Babel, Raja Asyur? Bertahun-tahun bait suci itu hancur. Dan tak ada seorang raja Israel dan umat Israel yang mikir. Ternyata Kores yang mikir. Nah sayang saya gak pernah ketemu jawaban. Apa ide raja ini? Ikut merasa sedih Yerusalem hancur, bait suci hancur. Nah sekarang supaya cepat, pernah dengar nama Esra dan nama Nehemia? Nah, suatu hari Esra di dalam jajahan Raja Kores punya ide, minta izin kepada raja untuk pulang ke Yerusalem bersama Nehemia juga. Dan nanti baca ya kisah dua orang. Maka Kores ini otoritas pertama, raja pertama di zaman ini yang berinisiatif untuk membangun Yerusalem dan bait suci. Bahkan Kores diberi izin untuk melewati daerah-daerah jajahan supaya para bupati, para raja-raja kecil yang harus Kores lewati, juga Nehemia di raja yang lain lagi beri bantuan kayu dan macam-macam keperluan membangun negeri itu kembali. Nah, suara apa itu? Bisa dimati. Lapan. Kenapa itu? Saudara, jadi karena Tuhan itu sedih lihat baik sucinya gak akan punya inisiatif untuk membangun. Ternyata Kores yang punya inisiatif. Nah itu rahasia yang luar biasa yang terjadi. Maaf, jangan terjemahkan, oh belum ke gereja, tidak salah. Baik suci itu adalah rumah Tuhan secara universal. Maaf ya, bukan gedung gereja kita masing-masing. Secara universal. Dan itu tercatat di Wahyu 21 ayat 3. Coba kita lihat dulu ya. Wahyu 21 ayat 3. Begitu luar biasa. Tidak kita mengalami seperti Kores. Mungkin sekali. Maka itu kalau saudara ingin tahu mengalami tentang Kores, usahakan supaya Wahyu 21 ayat 3. Loh, kok tadi juga mau ini dia? Halo? Ini apa? Ya? Coba ketok, gimana? Nah, apa? Keluar. Oh, ada. Wahyu 21 ayat 3. Nah, jadi kalau saudara dan saya ingin dapat
janji yang hebat seperti Kores. Usahakan untuk mengerti apa kehendak Tuhan. Begitu kita tahu kehendak Tuhan, ayo kita lakukan. Nah, Yerusalem dan Bait Suci seperti yang tertulis di Wahyu 2:3 ini yang harus kita bangun. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah gereja Tuhan sedang dekati. Maaf, bukan gereja sinode, bukan gereja organisasi, gereja Tuhan. Hari ini sedang berkeliaran di sosial media. Ada dua pendeta di dua kota, saya sebut saja Solo dan Bandung, yang sedang berlomba-lomba membangun menara batu dengan biaya nggak tahu berapa ratus miliar. Dan mereka dua berkata, Tuhan yang menunggu. Lalu jemaatnya diperes untuk bersumpah. Lagi berlian susah media saja. Sedih saya membaca mendengar berita. Kenapa mereka tidak belajar dari kitab Kejadian pasal 11? Menara Babel itu adalah bentuk kesombongan manusia. Betul kan? Di Surabaya pernah terjadi gempa. Maaf, sampai hari ini siapa yang mau menikmati? Ini sekelompok mereka sendiri. Apa yang untuk kota Surabaya? Mana? Maaf. Kenapa? Karena kalau menara Babel itu pergi, tujuannya cuma satu, supaya semua orang datang ke situ cari Tuhan. Dunia begitu. Kan gak mungkin Tuhan cuma dikotaki dalam satu tempat. Maka itu gereja yang dia rindukan, yang dimaksud Kores adalah Wahyu 21 ayat 3 ini. Gereja Tuhan ada di mana? Tengah-tengah. Di tengah-tengah manusia. Jadi bukan cuma di Surabaya, di Solo dan di Bandung. Tujuh. Di tengah-tengah umat manusia. Dan ia akan berdiam bersama-sama dengan manusia. Bukan di satu kota, bukan di satu tempat. Tidak. Kata berdiam bersama-sama manusia itu artinya Tuhan pindah dari surga ke dunia. Keren ya? Jadi gereja itu ada di seluruh dunia. Dia maha hadir. Lalu gak selesai di situ. Mereka, siapa mereka di sini? Manusia. Bukan kita, bukan, bukan. Gerejanya adalah kita. Begitu Tuhan mendapati gereja yang universal, yaitu surga dan saya, baru dia pindah dari surga itu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendakmu supaya bumi jadi seperti surga. Itu yang dicari. Maka itu jangan punya ambisi ingin bangun satu gedung yang besar supaya semua orang datang ke tempat kita. Salah. Dua bulan yang lalu final di Nigeria ada gereja besar panjangnya sekian kilometer yang datang jutaan orang. Usah ada komen kapan di Indonesia seperti itu? Tidak mungkin mengumpulkan 280 juta orang penduduk Indonesia dikumpulkan di mana? Itu konsep yang sama. Itu menara Babel. Kalau yang mereka nama Tuhan jangan punya ambisi.
Oh, itu mimpi dari Tuhan. Karena mimpinya itu seluruh dunia diselamatkan, bukan cuma dikumpulkan di satu tempat. Ingat. Jadi Tuhan itu enggak pernah di surga, maka itu dia mau pindah ke bumi. Sebabnya saya umat manusia masih belum diselamatkan. Mereka umat manusia itu akan menjadi umatnya, dan Tuhan sendiri menjadi Tuhan mereka, bukan Tuhan satu sekunde. Bagaimana? Tuhan untuk semua umat manusia. Ya, gereja-gereja ingin bangun monumen sebesar itu kan untuk mereka sendiri. Apa hasilnya? Ini sudah. Kalau gereja dari Tuhan itu turun ke bumi, lihat ayat 4. Kalimat pertama Wahyu 21 ayat 4. Satu, baca bareng-barengnya kalimat pertama. Satu, dua, tiga. Dan Elohim menghapus air mata. Tengah-tengah manusia itu akan ngapain? Menghapus air mata. Dari mata mereka. Dan mau tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau rata tangis atau suka cinta, sebab segala sesuatu yang lama itu. Tolong ada kerinduan Tuhan tentang gereja yang harus dibangun, dan lewat kores membuatkan. Bukan berapa besar gedungnya, berapa hektar tanahnya, bukan. Tapi kehadiran gereja itu membuat semua orang di sekitar gereja itu ada tidak boleh menangis lagi. Hebat gak rencana itu? Jadi kalau sampai ada gereja, ya ini konsep yang kita harus miliki, kita harus kenal dalam itu. Kalau sampai ada orang yang mati bunuh diri menurut Wahyu 21, yang wajib dan patut disalahkan adalah gereja yang paling dekat dengan rumah orang. Ngerti maksud saya? Belum ngerti gak saya kata? Oh, kenapa satu orang itu bunuh diri padahal ada gereja di dekat dia? Berarti selama dia itu dia gak tahu kalau di dekat rumahnya ada solusi, ada jalan keluar. Maka itu dia putus asa. Lebih dari dia mati. Kehadiran gereja Tuhan yang benar, bukan gereja simbol, beda kan? Selalu dengan bukti di sekitar tempat kita tinggal tidak ada orang susah. Amin. Ini kehendak Tuhan. Jadi selama di sekitar kita tinggal masih ada orang susah, berarti kita bukan gerejanya Tuhan, tapi gereja sini. Saya mau buktikan, maafnya. Saya percaya, baik yang mendengar via online ada di rumah maupun kita di sini, saya percaya pasti ada yang pernah mengalami ini. Kalau ada, setelah saya ceritakan hati ini, ngomongnya kenceng, betul. Awas ya. Gereja-gereja kaya yang tiap minggu tertentu ada persembahan khusus diakonia, masih tahu? Nah, uang diakonia dibakar, dimakan bunganya saja. Kalau ada orang perlu dana diakonia, dan biasanya pasti orang susah, pasti ada tiga pertanyaan penting dari bendahara diakonia. Apakah ibu bapak berjemaat di sini? Betul. Betul ya. Kalau jawab iya, pertanyaan kedua, dalam 6 bulan terakhir sekian. Loh, jawab iya. Sudah jelas susah dan uangnya ada. Kalau saya kembali ke pertanyaan pertama dan jawab, maaf, saya gereja lain.
pasti jamaah wakil umian untuk jemaah kami sih. Kita mati sama. Nah baru yang ketiga, bahwa surat miskin kan. Yusuf sudah karena saya bajingan apa? Bajingan di dalam gereja. Untuk apa kumpulkan uang diakonia? Kalau ditanya lagi seperti itu, maka itu saya bedakan gereja denominasi dan gerejanya Tuhan itu. Ayo bertobat. Ini yang tidak terjadi dalam gereja Tuhan. Ada aliran Buddha suci luar biasa loh kan? Mereka kalau menolong orang katanya kamu gak mau Buddha begitu. Ya. Nah, malu gak kita melihat mereka? Malu sudah. Contoh kecil saja. Ya kami sudah mendengar kata sekolah Kristen sekolah Katolik langsung muncul apa di benak saya? Mahal. Kenapa? Itu menyedihkan sekali. Oh, ada banyak hal sebisa. Maka itu kalau saudara ingin menggenapi tema yang terpilih, siapa pun dari kita? Ibu Desi namanya. Pagi-pagi. Yang sudah terlanjur bentuk panitia pembangunan kubah. Lebih baik untuk panitia menolong orang. Amin. Ibu Desi sembuhnya dalam nama Yesus. Terima kasih ya Ibu Desi melihatnya banyak luar biasa. Saudara, itu yang Tuhan mau di hidup kita. Gereja itu bermanfaat untuk orang-orang di sekitar. Haleluya. Maaf ya, saya harus ngomong. Kenapa saya tidak setuju dengan gedung gereja besar-besar? Ini masalah. Berarti gedung gereja makin besar, yang bangun pendetanya mengharapkan ada jemaah masuk. Jujur, yang gak sampai sebarang kejadian. Nah, siapa diharapkan masuk? Orang kaya. Yang mayoritas. Betul? Nah, itu kecumburuan. Nih, kamu tak akan bangun gedung segede ini. Berarti kamu ngarepin keluarga kami, anak-anak kami yang masuk. Lu wajar itu tidak kalau kita jadi mereka. Iya. Itu masalahnya. Jadi makin besar gedung gereja yang gereja bangun, makin membuat masalah. Kalau begitu gak ada tempat parkir, ganggu tetangga. Betul, ini masalah sosial yang gak besar. Maka itu yang Tuhan cari gereja yang asli dari surga, yang fungsinya cuma satu. Tidak boleh ada orang menangis lagi di sekitar kita. Amin. Ini pelayanan yang luar biasa. Rekan-rekan kubala yang saya hormati, izinkan saya mengatakan, jangan membalakan, jangan hanya mengurus, jangan hanya mendoakan. Pak Petrus, Bu Yohana, Bu Debora, Pak Yohanes. Nanti maksudnya? Belum saya tanya. Nanti? Coba orang Kristen yang sudah Kristen, masa
sibuknya para pendeta dan istri pendeta dari Senin pendak Senin. Cuma ngurusin Petrus, Yohanes, Yakobus, Nikola, Yohana, Esther, ya kapan kita harus mereka diwas juga? Amin. Harusnya tugas gereja. Coba kita lihat 1 Timotius 2:4. Apa yang dia rendahkan? Kan kita masih pada tema melakukan kerendahan. 1 Timotius 2:4. Ayo kita lihat. 1 Timotius 2:4. Keren, saudara. Bahkan inilah satu-satunya ayat. Katakan satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kita apa sih kerendahan Tuhan. Nah, kalau ayatnya sudah ada, apa yang dia kehendaki? Maaf. Jangan doa puasa lagi, cari kehendak Tuhan. Mesti tulis bukunya. Ketika mati itu sudah tertulis, baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Nah, menghendaki supaya semua orang diselamatkan, bukan dikristenkan. Beda dikristenkan dan diselamatkan itu beda. Kalau dikristenkan jadi anggota sinode, sinode Pantekosta, sinode GBP, sinode Baptis, sinode Advent, itu dikristenkan. Tapi kalau diselamatkan untuk mengenal kebenaran. Siapa kebenaran itu? Tuhan Yesus, akulah jalan, akulah hidup, akulah kebenaran. Maka itu begini buktinya. Selama saudara ketika menginjili orang yang belum percaya, lalu mereka mengambil keputusan mau percaya, terus pertanyaannya, jadi saya masuk gereja mana? Lalu, Protestan, Baptis, Pentekoste, saya sama. Selama orang-orang itu masih menanyakan itu, berarti gereja gagal. Betul. Gereja kan cuma satu. Belum betul dia. Yaitu tubuh Kristus. Tapi para ketua sinode teolog-teolog itu pendeta-pendeta merusak. Sepertinya surga punya kapling. Kapling Katolik sekian hektar. Kapling Protestan sekian hektar seperti. Ada nggak surga punya kapten beda-beda? Bayangkan jahatnya agama sampai mati pun di kota-kota. Ini berapa kulit? Ini 500. Saya tuh sedih melihat kota itu. Lu sudah mati aja masih di kota-kota. Lucu saya ngomong ini sebenarnya. Itu ngaburnya gereja. Yang menghendaki supaya semua. Semua orang diselamatkan. Apa itu diselamatkan? Mengenal Yesus. Bukan mengenal agama Kristen. Nah, kalau kehendak Tuhan sudah tercatat jelas di ayat ini, jadi gak usah puasa lagi jadi kehendak Tuhan. Kehendak pokoknya yang tertulis saja belum kita lakukan, sombong kali cari yang lain. Boleh saya ngomongkan lagi? Ya, belum. Jadi kehendaknya cuma satu. Maaf ya, yang masih ganjel. Kok nggak boleh ngomong gedung gereja? Emang nggak ada ayatnya? Nggak bisa kok. Cari sampai roh bekal kita, saudara. Tidak. Coba kita baca ayat. Kisah Rasul 2. Ayat 42. Apa tadi? Kisah Rasul 2:42. Ayo kita lihat. Woi, siapa sih namanya yang mungkin dia nanya itu saja. Kisah Rasul 2 ayat 42. Loh, mungkin di 2:44. Oh, 2:42. Betul. Iya benar Bapak. Itu siapa? Apa TSI? TSI. 2:42. Sesama. 32. Yang itu jumlah mereka 3000 itu maaf.
itu tuan. Empat puluh. Yang ini empat puluh. Oh bukan. Itu ditambahi. Oh empat satu. Matur nuwun Pak. Betul. Orang-orang yang menerima perkataan Petrus, penginjilan Petrus yang pertama itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu berapa? 3,000. Jumlah mereka bertambah kira-kira 3,000 jiwa. 3,000 itu banyak. Banyak. Ayat 47. Setelah 3,000 di hari pertama. Ya, sambil memuji Tuhan dan mereka disukai semua orang. Ini salah satu ciri atau tanda gereja yang benar, disukai semua orang. Walaupun kita tidak mencari pertenangan manusia, tapi kalau gereja Tuhan itu hadir, orang itu suka. Ini saya ceritain kesaksian. Selama pandemi 2020-2021, Tuhan itu gerakkan saya untuk pasang wifi bagi individu di sekian banyak gereja di desa-desa. Tujuan saya supaya jemaat dan lembaga Tuhan itu bisa berusung. Itu tujuan saya. Dan murah kok masang individu itu. Saya lakukan sekarangnya waktu itu, karena 300-400 ribu. Wih, banyak pendeta gembala teman manusia senang sampai keluar pulau selama masih bisa dijangkau oleh individu. Tahu ya individu ya? Ternyata ada satu teman saya yang bilang, dan waktu itu kan gak ada sekolah, semuanya online. Lah di desa-desa warga mana yang masing-masing punya rumah ini bisa buat pasang video. Saudara saya kaget. Jadi waktu pandemi 2020-2021 pengeluaran saya jauh lebih banyak daripada belum pandemi. Karena teman saya pendeta di satu desa bilang, oh deh, ternyata ibu ingin menolong. Maksudnya ini anak-anak SD, anak sekolah ada ngumpul di gereja pakai wifi-nya untuk belajar online. Oh iya. Terus saya bilang pada teman-teman saudara, kalau begitu tiap siang setiap tanah-tanah sederhana saya kirim uang. Sudah saya beli pasangkan videonya, saya berikan uang untuk makan sederhana. Sampai ada anak-anak cantik capek belajar tidur dalam gereja. Haleluya. Itu luar biasa loh saudara. Jadi pengeluaran saya begitu banyak karena memberi makan berapa banyak anak-anak dan bukan Kristen. Saya enggak tahu ada yang punya pengalaman itu, dan itu luar biasa. Sambil memuji Tuhan mereka disukai semua orang. Akhirnya kehadiran gereja itu disukai semua orang karena bisa pakai wifi gratis. Ya satu Tuhan kita ini luar biasa. Jalan mocong tiap-tiap hari begitu Tuhan ngapain menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah ini bedanya gereja yang sinode organisasi ditambah dengan orang simpatisan. Betul beda. Apa itu simpatisan? Gak mau jadi yang berkata. Nah karena dengan banyaknya gereja, jemaat-jemaat yang simpatisan itu nakal, kayak jajan. Ada restoran baru, ada warung baru, ayo jajan. Mas Aniana opora. Betul? Itu ada gereja baru dibuka, ayo kesana yuk. Kok banyak anak berbeda? Gak enak, jadi gereja baru. Betul gak terjadi seperti itu? Nah maka itu waktu kumpul masih jaya, saya bilang sama sekarang itu apa Tuhan kota gak perlu urapan. Punya urapan pukul aku di dalam kanan. Pokoknya sempat nyosin. Betul gak saya ngomong ini?
Nah, itu fakta gereja sekarang. Betul yang Paulus katakan kepada Timotius, akhir zaman akan ada orang Kristen yang mengumpulkan pengkhotbah untuk menyenangkan kupingnya saja, tapi tidak ada pertobat mengerikan. Tiap-tiap hari Yahweh menambahkan jumlah mereka dengan orang Israel. Ini pertanyaan saya. Hari pertama berapa ribu anggota gereja? 3 ribu. Kira-kira dalam 6 bulan dengan ayat 47 itu jadi berapa? Gak usah capai 3 ribu, belum ada orang sebenarnya itu zamannya. Kira-kira berapa 6 bulan? 5 ribu. 5 ribu, ayo dia berapa punya? Kira-kira berapa ribu? Jangan kok mau ayat kita ini. Sama juga gak apa-apa gak ada ayatnya. Jadi kita itu gak sih. Kira-kira hari pertama 3 ribu, dan kalau tiap hari ditambah dengan orang sebenarnya dalam 6 bulan jadi berapa? Amin. Berapa? Menulis kemarin baca baik-baik walau kisah semua kisah 3, 4, 5, 6, 7, 2, 6, 7, 8. Ada ayat mereka perlu gedung mengumpulkan orang yang 5,400. Nah, dalam 2 tahun jadi berapa? Tidak ada satu ayat pun di 28 kisah para rasul. Mereka cari tanah, beli tanah, cari gedung, sewa gedung. Tidak ada sama sekali. Jangan tersinggung. Maka itu ketika gereja ditipu oleh setan, sibuk bangun fasilitas gedung, maka tujuan gereja yang pertama. Waktu itu di Yerusalem hanya ada 2 gedung besar yang kemungkinan bisa dipakai untuk ibadah. Gedung apa? Bait suci. Cuma 2. Ini kira semuanya datang mau jawab itu. Istana Herodes. Yang kedua? Bait suci. Bait suci. Itu terus bisa sewa. Masih mungkin jawab begitu. Itu terus bisa sewa salah satu gedung itu. Ada 2 alasan mereka tidak bisa sewa. Satu, tapi ya betul tidak kuat dari mana. Yang kedua, mustahil bin mustahil kalau mereka bisa sewa itu, sebab kelompok ini dibenci oleh pemerintah sah. Ya betul tuh. Maka itu Petrus tidak pernah pusing cari gedung untuk membalakan yang ribuan itu. Lalu berjalannya waktu, Injil sampai Samaria, betul sampai ke kota-kota lain, sampai ke Antiochia, sampai ke Filipi, merambat kemana-mana. Tetap tidak ada satu cuil pun ayat yang menulis mereka punya gedung catatan. Yang kenal saya cukup banyak. Generalnya Pak Pendeta Elia, Pak Pendeta Jatmiko, siapa lagi Eko, itu kenal saya dari tahun 70-an. Maaf saya cuma cerita, Agustus kemarin dengan 26, saya mensyukuri 51 tahun saya jadi anak itu. Kenapa saya cinta? Jawab yang kenal saya. Secara kemampuan saya, bisa gak saya punya sinode sendiri, punya gedung gereja sendiri? Bisa. Kenapa saya tidak mau melakukan? Karena saya berusaha melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Maka itu sampai kapanpun saya akan bangun gedung gereja dan gereja organisasi, saya bangun komunitas seperti Kisah Rasul. Supaya cepat. Kisah Rasul 28 ayat 33:1. Jadi dari pasal kedua gereja lahir dengan jumlah ribuan sampai akhir Kisah Rasul. Lihat ini, Kisah Rasul 28, 30, 31. Pintarnya ayat 30, 31, 31, 32, 32, 31. Ya, dan cokok. Kolos,
nanti tinggal cuma buat tahu penuh di gedung gereja yang dia bangun. Gimana? Rumah yang disewa sendiri. Rumah yang disewanya sendiri. Jadi kalau gedung gereja sore masih kontrak dan sewa, engkau sendiri maka, ya. Jadi nggak usah sibuk berkebun, cuma tukang parkir, pemulung, mau kasih pembangun gedung, kecil untuk mengajar mereka susah, dipakai bumi semacam itu, susah. Dan Paulus ngapain? Bukan menerima berapa orang, semua orangnya datang kepadanya. Ketika dengan terus terang dan tanpa rintangan apa, ia memberitakan kerajaan Tuhan dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Ini gereja Tuhan. Ini apa sih gereja? Mengajar kok. Ada lagu sih? Bukan cuman berat. Ada lagu sih? Ada mimpah? Ya dibahas. Ada bawah? Ya. Di rumah. Yang saya percaya, kalau Paulus itu orang Indonesia, pasti nyatuh kopi, teh, atau goreng, nanti ya ubi rebus. Ya, karena di rumahnya. Maka itu ketika viral berapa bulan yang lalu, banyak orang sedih melihat gedung gereja dijual jadi masjid, jadi pub, jadi hotel. Itu viral sosial media. Juga kita bersyukur. Sebab Tuhan memang tak butuh gedung gede. Tuhan maunya di rumah bersama kita. Amin. Jadi muridkan orang di rumah. Terserah mau datang jam 7. Ya layan. Pulang jam 8. Setelah 9 datang. Layan. Sambil menyiapkan kebusan-kebusan. Nah, itu tugas istri kembali. Amin. Mengajar di rumah itu sopo sing larang. Betul enggak? Enggak ada larang. Justru kekeluargaan enak. Itu gereja. Maka itu sampai selesai Kisah Para Rasul. Enggak ada satu pun ayat yang cari gedung. Berikanlah kursi. Enggak usah menjari-menjari. Berdoki tonggo. Ya, ya. Serius, saudara. Ini kerinduan Tuhan. Maka itu tema ini yang terbuka di sini, makasih. Ini tema apa? Apa temanya? Hiduplah dalam kehendak Tuhan. Nulis. Kehendak Tuhan itu yang sudah tertulis di Alkitab. Jangan lakukan yang tidak tertulis. Sombong. Betul enggak? Yang tertulis saja kita belum lakukan semua bertambah lagi lagi aja. Ini yang tertulis. Baca surat-surat Paulus selalu ada ayat. Salam kepada jemaat orang kudus di rumah A. Salam kepada jemaat di keluarga B. Semuanya di rumah. Nah, ayo. Nah, terus, ya Allah, saya sekarang punya gedung. Jangan dipakai untuk seminggu sekali saja. Cari tetangga-tetangga. Ya. Kalau saudara pernah dengar nama Bapak Petrus Gunawan, ya, dia pernah bangun di Pasuruan. Pasuruan itu satu-satunya kabupaten di Jawa Timur yang paling keras bangun. Itu sampai hari ini. Nah, bersama Pak Petrus, kami buat gereja berupa pendopo. Di pregen, oke? Jadi nggak ada dinding, nggak ada kursi, nggak ada mimbar, nggak ada alat musik. Sebab buat suara kita di kelompok mayoritas,
begitu bawa kita satu aja obligo. Betul kan? Betul. Dan sekarang teman-teman saya melihat di desa-desa, ya Jawa Tengah khususnya, jangan sekali-kali kamu pakai gas. Dua kelompok mayoritas dasi itu punya dua simbol. Satu penjajah, meniru. Dua itu pasti meniru. Nah, daripada Injil tertolak gara-gara dasi. Betul? Tahun 70-80-an saya kalau meniru desa saya sarungan juga. Serius, sudah bisa. Dan itu gak ditolak. Jangan ada tanda salib. Sebab ada hadis yang menulis, tertutuplah orang yang berdiri di bawah tanda salib gara-gara pernah salib. Ada abad yang ke-11 dan ke-12. Itu yang kita. Nah ini tradisi yang menghalangi firman, jangan dipakai. Setuju? Makanya kita di dulu saya pakai batik karena saya orang Indonesia. Saya itu gak punya jas. Oh. Saya juga gak suka pakai dasi. Setuju? Karena di dulu saya pakai batik. Pernah saya khotbah di gereja pakai posta. Gak boleh khotbah karena saya gak pakai dasi. Pernah dipaksa. Batik sudah siap ya, tapi jangan. Nah itu terjadi. Pernah ngalamin itu? Pada pendeta-pendeta tua. Wah, ini jauh ampun. Masuk kalau aku tidak sendiri gak ada kurang. Gak sendiri pun. Sopo semua itu. Pernah gak jauh ngalamin itu? Nah itulah. Jadi jangan lakukan yang gak tertulis. Setuju? Hiduplah dalam kehendak Tuhan yang tak tertulis. Jadi nanti konsep gereja sekarang Lukas 15 saja. Ini kehendak Tuhan yang tak tertulis. Lukas 15 saja. Atau kalau emak tadi ya gereja murah besar program kopi itu. Ayo Lukas 15 saja. Sabar sabar. Lukas 15 saja. Dan semua orang memuji Kai dan orang-orang berdosa. Biasanya datang kepada siapa? Yesus untuk mendengarkan. Sudah puluhan tahun saya pakai ayat ini untuk mengabdi diri saya. Dalam apa? Zaman itu para pemungut cukai dan orang berdosa bisa ikut ibadah di bait suci enggak? Enggak. Baru nongol aja jemusnya. Maka itu kadrun itu banyak juga dalam gereja loh sebenarnya. Enggak percaya. Ya betul enggak? Kadrun itu ada dalam gereja juga. Cuma saya yang kuat-kuat. Nah, kok pun enggak? Jauh sekali. Betul enggak? Kadrun itu kakunya luar biasa. Harus putih-putih. Sepatu putih, celana putih, baju merah. Eh, ibu nama. Pas. Mana ayatnya? Betul. Terus masuk gereja lepas sepatu. Masih kenal ya. Aku udah begitu naik mimbar lepas sepatu ayat ini. Jangan nambah-nambahin lah. Ada gereja seperti itu? Ada. Ubah. Tuhan itu hadir tidak ditentukan kalau harus aku mulai. Setuju sih bapak ini?
dihadir karena kebusan hati. Amin. Itulah Tuhan kita. Jadi jangan ditambah-tambah. Nah, katanya apa kata lain biasa? Biasa, sering, selalu. Jadi ini kan luar biasa. Masuk gereja dilarang, tapi ketemu Yesus bebas. Nah, gereja yang benar adalah seperti begini cara saya mendukung diri saya. Kalau dalam satu minggu yang saya lewat dan tidak ada satupun orang berdosa yang tidak cari firman, cari Yesus lewat saya langsung berkata, dan yang kamu kagum ambil jauh. Karena hanya orang yang sok suci dan sok rohani yang ditakuti, bukan ditakuti. Ada yang masanya gak disukai orang berdosa. Betul gitu. Maka itu jujur, maaf ya, periksa tetangga-tetangga di sekitar saudara. Ada peredar narkoba, ada tukang judi, ada pemabuk, ada pelacur, ada preman, apa saja pokoknya orang berdosa. Kalau mereka tidak berani cari Yesus lewat saudara, langsung katakan, siapa kamu? Katru. Lu sini lurus. Betul tidak? Kalau Tuhan Yesus saja dicintai orang berdosa dan mereka tidak takut datang kepada-Nya, maka seharusnya begitu. Bekas-bekasnya Tuhan Yesus, rekan sekerjanya Tuhan Yesus. Kalian harusnya begitu. Ini gendang Tuhan. Jangan jauh-jauh tentang gendang sederhana. Bagian terakhir, saya pernah dapat hikmat dari Tuhan. Siapa yang pernah merasa capek hidup di dunia terakhir ini? Saya ada kepakai kurang aja. Betul itu. Kejahatan kematian itu. Nah, kalau saudara pernah merasa begitu, Yesus sudah. Lalu satu hari saya datang waktu itu di Madetan, mengusir setan ini supaya setan itu balik pulang kampung, nggak jadi merah. Eh, kamu apa setan di mana? Kamu di rokok. Betul? Eh, bagaimana cara membuat setan pulang kampung nggak bertaji dunia? Kita buka ini ayat. Matius 4 lagi. Matius 4 ayat 2 dan 3. Wow, ternyata sederhana membuat setan pulang kampung enggak bertahan di dunia. Amin. Matius 4 ayat 2, baca 1, 2, 3. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam, lapalah Yesus Maha Masih. Jangan bayangkan Tuhan Yesus pernah lapar loh. Amin. Jadi kalau kita sering lapar, nempel Yesus. Amin. Yesus sudah punya semua. Kalau Yesus punya duit nggak? Loh, aku nggak punya. Punya duit nggak? Nggak. Buktinya, kita harus bayar pajak, bayar cuci. Pajak. ATM-nya gimana? Nah, kita. Jadi kalau saudara sering nggak punya duit, kita selama sama seperti itu. Ini kan tertulis di Alkitab masalahnya. Bukankah dia yang berkata, siapa yang susah masuk surga, kok masuk neraka? Makanya cocok penyusup direk, cocok kebun rokok. Serius, itu terlalu hiduplah yang sederhana saja. Asal cukup ada makanan dan pakaian. Enggak kelaparan dan enggak utuh. Terus gimana Pak, kalau lagi lapar gak punya duit, ada dua cara yang saya satu, dua kosong. Karena puasa itu sehat. Loh betul kan? Puasa itu detox, Ustaz. Makanya itu segera kasih itu. Ngerti? Makanya itu segera kasih itu. Penyakitin wakil. Betul? Makanya itu miskin lebih sehat daripada orang kaya. Iya.
Selamat sandi. Nah, yang kedua, apa tidak menawar apa? Ajari itu juga boleh nggak cuma apa? Saya pernah lakukan itu. Ketika lapar punya mal, tunggu jam makan datang ke rumah teman. Lo pada mikir bunyi. Langsung batin senasib. Ya wes minum air putih dua. Sejujur semuanya. Tidak masalah. Amin. Orang yang rajin berdosa itu karena mau ngebatin. Karena ada dosa tidak bisa. Ya cepetan jawab. Betul. Ini loh kesempatan asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Sampai lupa. Ini moyang merah merah. Awas, ada pendeta yang berasa berani sampai pusat tentang. Tolong saya punya dulu supaya gerak saya lebih luas. Tak wajar aku. Paulus itu jalan kaki. Mana pernah ada kisah rasul ayat berkata Jumat berpuasa minta umat. Tidak ada zaman itu. Ya betul. Lo betul atau tidak? Betul. Kalau kita jalan lurus cuma doa puasa, berkumpul baik enggak bisa. Kalau kita jok, lah ya itu jalan. Masuk ke rugi bor, mari kita doa. Kalau suara doa rugi bor, gua antar surga ada tuh malah musik. Betul tidak? Sana enggak ada. Kalau mau beli bor, mengumpulkan uang, beli. Sudah gitu saja. Oke? Maksudnya ini Yesus pernah lapar seperti kita di mana kita betul. Nah kalau yang lapar Tuhan Yesus suka kosong setan setan lalu datanglah si pencoba si setan. Saya dapat pengajuan Mei bulan Mei 1998. Oh. Kalau yang lapar Tuhan Yesus setan berani datang. Apalagi karena yang lapar model kita setan. Ya betul ini logikanya. Jelas sangat teologi. Dan secara teologi pengajarannya begini. Betul? Maaf, bisa ngomong. Nah, ternyata kenapa dalam doa Bapak kami ada perintah permintaan berikanlah kami makanan hari kami secukupnya hari ini. Jadi untuk membuat setan bosan di dunia karena ada pekerjaan dan jadi pengangguran, lalu mereka pasti pulang lagi. Ayo gereja hadir. Amin. Menyenangkan. Amin. Ternyata setan itu keroyokan kalau ada orang lapar. Lapar di sini nggak cuma lapar makanan. Orang yang lapar kasih sayang jatuhnya pasti ke perzinahan, ke seks, ke pornografi. Gereja semua. Amin. Orang yang lapar intelektual maka dia baca bacaan mengamin. Orang yang lapar tidur nyenyak cari obat. Men. Jadi lapar itu nggak harus lapar perut, betul? Fisiknya nggak bisa lapar, tapi mental juga bisa lapar. Jadi Tuhan Yesus ingin gereja bertanggung jawab
untuk mengingatkan mereka. Tetapi mana lebih mudah, ketemu orang sedih atau ketemu orang lapar? Lapar. Orang lapar itu cuma pergi. Tanya istri saya ingin ngajarin keluarga besar saya. Hari ini kamu dapat makanan dan kamu sadar tidak kena bismillah. Sebelum malam cepatlah cari orang lain. Setuju? Tidak lupa setuju ini dari hati ngomong. Maka jadi banyak orang. Makanya kita katakan ya, saya menemukan konsep musuh Injil ternyata bukan setan. Musuh Injil itu orang Kristen Majin. Betul. Itu musuh Injil karena tidak mau berbagi. Lihat setiap hari ini sesabis pengajar selalu air mata. Air mata. Kenapa? Karena dia tahu setan akan datang ala dona. Maka itu kalau saudara sebagai gereja kita bisa membuat setan jadi pengangguran, yakinlah kantor polisi jadi kafir. Amin. Pengadilan jadi mal. Amin. Penjara jadi mal. Amin. Lupa tuh tidak, karena tidak ada kejaran lagi di dunia. Amin. Sederhana sekali. Inilah kehendak Tuhan. Berikan kepada kami makanan kami secukupnya untuk hari ini. Saya beri dengan konsep ini. Mintanya berapa? Tidak soal. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Secukupnya itu apa? Bukan pas. Ya, pas. Tidak. Tapi Tuhan jawablah tidak dikasih pas. Lebih. Kalau mau bukti, kenapa kamu bunyer-bunyer? Sudah yang bunyer bersama sibuk. Nah, ini pertanyaannya. Mengapa minatnya pas kok dikasih lebih? Luar biasa. Teman saya pendeta Kina Biri yang ngomong. Karena di sekitar kita banyak orang yang belum punya papa sebaik papa kita. Dan waktu papa tahu mereka lapar, dia titip ke kita untuk dibagi. Maka itu nyimpan masakan hari ini buat besok. Dosa orang. Dosa kecuali makan dan kesalahan. Saya mau tunjukkan 4 kali 4 dosanya gereja yang menyimpan makanan hari ini yang habis dibuat besok. Ingin tahu gak kamu lucu gak mau misalnya kalau gak tahu gak selalu. Haleluya, amin. Makanan hari ini jatah kita ternyata diberi lebih dan saudara simpan di manis. Berarti malam ini ada tetanggamu yang tidur sambil kuyuk-kuyuk bangun. Gitu? Berapa? Enggak ada mana? Dosa pertama. Dosa kedua. Besok mbok-mbok bapak-bapak penjual sayur daging di pasar tak pagi. Coba aku enggak lonjok. Enggak ada makanan. Nah betul tidak? Awas. Nomor 3 dosa. Saya punya ide dosa. Dosa 1 kali yang sudah masuk neraka. Nenek dosa 4 kali merokok dan dosa ketiga. Makanan yang dipanasi lagi sehat atau jadi penyakit. Ingat zaman Israel perjalanan ke tanah dapat mana dia pagi? Betul, ada keluarga males kayak kita. Apa males sih? Nggak mau bangun pagi, nyimpen yang hari ini. Besok? Busuk. Iya, haleluya. Awas yang suka makan, disimpan. Maka itu orang lagi itu masuk neraka.
Orang Medan itu begini, kalau beli ikan cuma kepalanya saja. Berikan cuma kepalanya saja, di sop 4 hari. Jadi hari pertama makan kuah ikan, hari kedua makan kuah kepala ikan, hari ketiga makan kuah lagi, hari keempat baru udah sehat. Macam itu orang begini. Yang orang yang begini harus mengenai kucing, kucing bahagia. Maka itu siapa tadi musuhnya? Orang pelit. Orang pelit. Ada 3 ayat di perjanjian baru. Orang pelit tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri, tapi pelit tidak termasuk neraka. Oke, okay. Jadi kalau ada makanan, bagi. Sayur, minum. Kita melawan dendam. Berikanlah kepada kami makanan dan sukunya Tuhan. Kenapa Tuhan tak saya doa ini? Berikanlah kepada kami makanan dan kami sukunya untuk setahun yang akan datang. Serahkan. Enak tak kalau begitu? Serahkan. Itu cuma Tuhan mau, ya Tuhan mau ketemu kita tiap hari. Tuhan mau makanan kita fresh ya. Amin. Jadi bukan yang basi. Jelas ini kehendak Tuhan. Mau berubah? Betul? Jangan puasa lagi jadi kehendak Tuhan. Oke, kalau begitu jadi gereja yang benar itu gampang atau susah? Gampang. Gampang. Asal tidak pelit. Jangan tak kucing yang taat. Siapa lebih taat, binatang atau kita? Binatang. Nah, kalau kita ya orang yang kita tidur binatang yang kita tidur mereka diomongin binatang. Lu betul kan? Antara binatang dengan kita yang suka berbagi siapa? Binatang. Binatang. Satu kali saya ketemu seorang dokter biologi dari UPA, namanya Bapak Abinino, itu adik kandungnya mantan ketua PGI. Nah, satu kali waktu dia dengar korban saya, padahal saya punya teori yang luar biasa. Apa itu? Karena dengar bapak-bapak dan gini Pak, antara sapi dengan harimau, sedihnya. Antara sapi dan harimau yang dijaga untuk gak punah yang mana? Harimau. Cepat kan jawab. Harimau. Oke. Yang dimakan tiap hari. Tapi yang punah siapa? Ah, harimau. Ayo, yang punah siapa? Harimau. Kenapa harimau punah? Hahaha. Lihat, yang suka berbagi sapi apa? Sapi. Kalau embok, apa aku itu nggak kotoran aja kita? Pak, iya, usus hati, enggak limpa, panen kafe, lidah buntut, pikir depan, rakyat, jadi semua, cium aja dia, kasihan. Benar. Betul. Yang dimakan tiap hari kok enggak punah? Karena berbagi. Iya sih. Secara pelit macan semua. Ayo berbagi. Kita berbagi. Setuju? Jadi sapi itu pengorbanannya luar biasa. Iya. Ini jadi jahat. Betul. Ya, ada sisanya. Tapi hidup yang berkembang tiap terus. Nah, ini lah firman. Siapa kehendak Tuhan? Amin. Mau mendapatkan firman? Haleluya. 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 Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih.